Semoga bahagia kita semua.
inovatif, aman, dan religius. Yeah.
semoga bisa terwujud. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Idyal, Pesta Buku dan Arsitek Perpustakaan Bekasi, Bu Nova. Terima kasih, apresiasi dan sedikit-sedikitnya. Ini buku pertama Bu Nova dan Bu Pangeran. Juga kepada Pengurus Besar PKB, Pemda Kabupaten Bekasi, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dan bekerja sama dalam buku ini. Terima kasih. Kita tahu bahwa Rasulullah itu diwajibkan untuk membaca Iqra. Iqra bismi rabbika alladzi. Jadi tentu gerakan membaca ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga Kabupaten Bekasi. Ada seorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari pematang sawah. Pemuda ini hidup sebatang kara, tidak punya pilihan hidup selain harus bertahan. Ayahnya adalah petani yang kerja keras, suka kerja keras, kemudian ulet banyak sawahnya. Tetapi tetangga, saudara, secari kertas berisi surat yang isinya untuk menemukan petunjuk mendapatkan harta karun emas berlian yang tak ternilai harganya. Semua tetangga saudara berkata kepada pemuda ini, sudah, abaikan saja, tidak mungkin zaman sekarang ada harta karun. Tidak ada lagi zaman sekarang harta karun emas berlian yang ayahmu katakan di dalam surat warisan itu. Tidak ada, tidak akan pernah ada. Jadi kamu abaikan saja. Pemuda ini pun memutuskan untuk mencoba mencari. Pemuda ini mencari dari mulai halaman belakang rumahnya sampai di depan halaman rumahnya, dia mulai mencari, menggali, mencari, menggali, mencari, menggali, dan dia terus mencari karena dia yakin ayahnya pasti punya tujuan yang baik. Kemudian pemuda ini pun akhirnya berkata, saya pernah mencoba untuk berhenti mencari, tetapi semakin saya berhenti, semakin saya penasaran, semakin saya berhenti, semakin saya punya kekuatan, semangat yang tak terkalahkan. Dan ayah saya pernah bilang di dalam surat warisan itu, katanya kalau saya menemukan harta emas berlian itu, bukan hanya saya yang akan gembira, bukan hanya saya yang akan kaya raya, bukan hanya saya yang punya kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi orang-orang yang di hadapan saya semuanya, mereka akan merasa terubahkan. Mereka semua akan punya kekuatan yang tak terkalahkan. Maka saya akan terus mencari. Kemudian sejenak tokoh ini pun hening terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Dan dia berkata, nak, kamu memang pemuda biasa, tetapi keyakinan, keteguhan bisa melukiskan pelangi di angkasa. Keteguhanmu bisa memberikan semangat yang luar biasa, dan keteguhanmu bisa menjadi akal dan membahagiakan orang.
tiba, maka di saat kamu mendapatkan emas berlian yang tak ternilai harganya itu, teruslah mencari. Terus mencampurkan bahan. Dan akhirnya pemuda ini memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Pemuda ini menyandarkan tubuhnya, meletakkan kepalanya, dan hampir tertidur. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya di atas kepalanya. Cahaya ini masuk ke dalam kepala, kemudian ke seluruh tubuhnya, dan dia pun merasa bersatu dalam cahaya. Tiba-tiba pemuda ini mendengar suara ayahnya. Dan berkata, kamu adalah cahaya. Dan ingat, cahaya adalah kamu. Dan cahaya adalah kalian semua. Dan saya ingin kalian semua yang hadir saat ini bisa menjadi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saya gitu. Mengenal huruf dan membaca untuk TK dan PAUD. Coba saya mau tanya, mana anak-anakku sekalian? Saya? Oke. Pertanyaannya. Bagi pertanyaan dong. Coba. Balon itu ada. Thank you.
sekarang yang sempat dijadiin gereja. Iya, benarnya Bu Hasan. Sebagai apa? Nah, disinilah diganti Jatinegara menjadi Bekasi. Oh.